Megawati Hangestri Pertiwi menjalani debut sensasional bersama Daejeon Chengkwan yang Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan. Megawati Pertiwi menjalani debut saat timnya berhadapan melawan IBK Altos pada Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023. Dalam debutnya, pevoli cantik bertinggi 185 cm yang dijuluki Megatron tersebut langsung menjadi bintang bagi Red Sparks. Ia tercatat sukses mengemas 21 poin dan dinobatkan sebagai MVP atau pemain terbaik pertandingan. Berperan sebagai opposite hitter serba bisa, ia sukses membantu timnya yakni Daejeon Jungkwanjang Red Sparks meraih kemenangan atas Hwaseong IBK Altos dengan skor 3-0, 25-15, 25-15, 25-23. Megawati pun menjadi headline di berbagai media online Korea Selatan berkat penampilannya yang ciamik. Sebut saja media online Korea Selatan, Osen yang membuat artikel dengan judul Asia Quarter Mega Explosion. Media dan pencinta bola voli Korsel juga dibuat terperangah. Bukan saja hanya karena permainannya yang agresif tapi juga soal penampilannya atau outfitnya di lapangan yang serba tertutup. Wajar saja sebab Megawati si Megatron itu jadi atlet muslim pertama yang bermain di Liga Voli Korsel. Penampilan tertutup sudah dibawa Megawati dari Pro Liga Indonesia. Keputusan dan keberanian Megawati Hangestri bermain di Korea patut diacungi jempol. Seperti diketahui Liga Voli Korea dikenal dengan jadwalnya yang padat ditambah dengan intensitas yang sangat tinggi. Namun, Megawati sepertinya dapat dengan cepat beradaptasi. Latihan keras dan tuntutan kompetisi membuatnya berkembang lebih cepat, bahkan sampai di titik di mana dia mengaku menangis karena latihan yang sulit. Semua mata kini tertuju pada perjalanan berikutnya, dan harapan tinggi tertanam untuk prestasi gemilang Megawati Hangestri Pertiwi dalam dunia bola voli Korea dan mungkin juga lebih jauh lagi.